saya Santa, saya dari Sumatera Dream Class Team. Saya mau menunjukkan beberapa kegiatan kami dari Sumatera Dream Class. Salah satunya kami membuat pembibitan di sini. Ini ada bibit ketapang yang kita kutip beberapa bulan yang lalu, satu bulan yang lalu kita kutip bibit ini. Karena sekarang musim buah ketapang itu musimnya berkisar bulan 7 sampai akhir-akhir bulan-bulan 9. Jadi di situ waktunya kita kutip bibit-bibit ketapang ini yang ada di seputaran desa kita nih. Dan di sini kita punya ketapang yang sudah mulai berkembang nih. Ini berumur berkisar 2-2 bulan. Komentar sangat gede. Di sebelah sini kita punya bibit durian. Ini durian lokal yang ada di desa kita juga. Kita kutip berkisar 4 bulan yang lalu. Tapi ini belum ready untuk kita tanam. Kita mau stake dulu untuk buat pohon durian ini cepat berbuah. Kalau kita stake, ada kemungkinan 3,5 tahun itu sudah berbuah. Ini bibit durian, batang durian. Di sini kita punya rambutan. Kita kutip juga berkisar 3 bulan yang lalu. Di sekitaran sini juga kita kutip. Dan kita mau stake ini juga supaya ini bibit rambutan cepat untuk berbuah. Mungkin 3,5 tahun ini rambutan bakalan berbuah. Dan di sebelah sini kita punya terang besi, salah satu kayu keras yang kita punya di sini. Jadi kita mau coba ini terang besi, kita mau tanam di sepanjang aliran sungai untuk mencegah erosi di aliran sungai kita. Di Sumatera Dream Class kita juga buat kegiatan mengutip sampah bersama teman-teman di desa kita. Jadi sampah yang kita kutip itu kita kasih untuk ke beberapa masyarakat yang mau buat eco break, dan kita dapat support dari salah satu teman kita untuk membayar eco break ke setiap masyarakat yang membuat eco break. Dan ini eco break yang sudah kita punya di desa kita. Ini berkisar kita berjalankan besar 6 bulan ini untuk eco break yang ini. Ini kira-kira ada berapa banyak, Pak? Kita punya berkisar 1.600 sekarang kita punya eco break dari desa kita yang udah kita kumpulin. Hasil dari kita kutip sampah itu semuanya kita kasih sama masyarakat yang membuat eco break. Dan inilah hasilnya yang kita punya. Thank you for your support to our community. We will keep upgrade what we are doing. Thank you.